jualan mulai 2:30. Jualan kue basah sama ada apa itu, tahu bakso, lumpur, galup pisok sama cireng, tahu antasi dan lain-lainnya. Jualannya di? Jualan di Jalan Surabaya. Jualan sejak Ramadan, tapi sehari-harinya di Jalan Ambarawa. Kartunya dari mana itu? Dari Kelurahan Gading Kasri, Kecamatan Klojek. Setiap hari 10.000. Setiap hari 10.000? Iya. Yang mengelola dari Kelurahan berarti? Iya, betul. Apa yang dijual aja, Mas? Dari piscok, risol, tahu bakso, es blewah, es timun. Nah, untuk hari ini kita masih ada piscok, risol, tahu bakso sama es blewahnya aja. Untuk es timunnya nggak ada hari ini. Iya. Masnya mahasiswa semester berapa? Ah, baru semester 3. Semester 3. Iya. Ini berarti teman-teman seorganisasi? Iya. Selamat sore pengunjung Pasar Takjil Jalan Surabaya. Kami dari Polsek Klojen menghimbau agar selalu menjaga barang-barang pribadi Anda. Dompet handphone silakan disimpan di depan. Jangan sampai Anda menjadi korban dari tindak kejahatan. Sekali lagi kami menghimbau, jangan sampai Anda menjadi korban dari tangan-tangan jahil.